Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sugeng Seluler. Pada video kali ini saya akan unboxing ya. Ini saya beli alat ya, alat namanya ini gimbal stabilizer ya. Fungsi alat ini yaitu untuk menstabilkan rekaman video kita ya, agar tidak goyang ya teman-teman. Ini saya beli di toko online ya, dari Lazada. Untuk harganya saya beli yang harganya yang murah ya teman-teman, harganya 325 ya. Oke, nggak harus menunggu lama-lama ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe dulu, like, dan juga aktifkan logo loncengnya. Kita intro dulu ya guys, check it out. Oke, sekarang saya akan buka pelindungnya ya. Ini dalamannya seperti apa? Kita unboxing teman-teman. Hati-hati ya. Di sini ada peringatan barang mudah pecah. Gak tahu dalamnya kaca apa mungkin ya. Kita buka saja guys. Ya beginilah. Namanya juga ingin jadi seorang YouTuber, jadi harus modal dikit ya teman-teman. Kerjaan apapun ya pastinya harus modal dulu ya teman-teman, baru nanti kita memetik hasilnya. Jadi kita harus modal terlebih dahulu. Oke, ini sudah kelihatan dalamnya teman-teman. Biasanya ada yang harganya sekitar 700-800, ada itu yang komplit ya, biasanya penggunaannya lebih banyak. Kelebihan dari yang harga murah dan yang mahal pasti ada kekurangan dan ada juga kelebihannya ya teman-teman. Karena saya uangnya minim, jadi saya membelinya harga yang murah ya. Ya menurut saya sih ini lumayan. Nah ini tipe L08 ya, namanya gimbal stabilizer, fungsinya untuk menstabilkan rekaman video ya teman-teman. Coba kita bongkar ya dalamnya teman-teman. Ini saya juga masih bingung sih cara penggunaannya bagaimana ya, nanti saya mau cari ya, cari cara penggunaannya. Biasanya ada kertas di dalamnya. Ini kok susah amat ya teman-teman. Oh mungkin dari atas nih, kita gunting dari atas. Nah wow, ada lapisan lagi, ada kardusnya lagi nih teman-teman. Wow, dalamnya seperti ini guys, keren ya. Jadi gimbal ini sangat bermanfaat buat kita yang suka ngevlog, yang suka selfie, yang suka traveling gitu ya, yang suka jalan-jalan. Pokoknya ini sangat berguna sekali ya, kita harus mempunyai gimbal ya. Ini bisa dibuka ya teman-teman. Untuk pemasangannya, coba kita cari ada kertasnya enggak ya. Kita cari kertas cara penggunaannya bagaimana. Ini ada di dalam. Ini bukan ya. Nah ini ada buku panduan cara penggunaannya ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi gimbal ini bisa kita bentuk seperti tripod, bisa juga seperti tongsis ya buat selfie, dan di sini juga bisa. Nah ini kan ya, jadi ada remote-nya teman-teman. Remote-nya ini nanti kita hubungkan menggunakan Bluetooth ya. Oke, cara memasangnya bagaimana?
kita contohkan saja ya, kita ambil satu buah HP ini buat contoh saja ya teman-teman. Kemudian kita buka bagian ininya. Nah, jadi seperti ini. Nanti HP kita jepit ya. Ini cara menjepitnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh. Jadi kita gunakannya seperti ini. Ini bisa goyang-goyang sendiri ya. Ya, saya juga baru pertama kali sih. Belum tahu persis ini cara penggunanya bagaimana. Yang penting saya sudah unboxing ya, dalamnya seperti apa. Jika teman-teman mau beli gimbal, silakan teman-teman cari saja di toko online ya, bisa di Lazada, bisa di Bukalapak, di Shopee juga ada ya teman-teman. Oke, sekian saja video unboxing dari saya ya teman-teman. Semoga teman-teman suka ya dengan video saya ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video selanjutnya ya guys. Dadah.